Kami awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 11 IPA 5. Saya Amiryani Khairunisa. Saya Andre Prasetyo. Saya Giska Sabahilani Pak. Saya Kiki Hilda Putra. Saya Naswani Dalisa. Dan saya Vivi Novita Damayanti. Di sini saya akan mengulas tentang dampak penggunaan styrofoam bagi lingkungan. Lingkungan yang sehat sangat dibutuhkan oleh berbagai macam makhluk hidup. Namun, kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin memburuk. Kondisi tersebut dapat mengancam kehidupan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Contoh kerusakan dari ulah manusia yaitu penggunaan styrofoam sebagai wadah makanan yang sulit terurai. Styrofoam merupakan plastik berbahan dasar polistiren yang umumnya kemasan berwarna putih dan kaku yang sering digunakan sebagai kotak pembungkus makanan. Pada awalnya, bahan ini digunakan untuk pengaman barang non-makanan seperti barang-barang elektronik agar tahan terhadap benturan ringan. Namun saat ini banyak dipakai sebagai kotak pembungkus makanan. Tahukah kamu, styrofoam memiliki dampak yang membahayakan bagi kesehatan dan juga lingkungan. Berikut beberapa bahaya penggunaan styrofoam, yaitu 1. Bahan styrofoam mengandung benzena. Benzena adalah salah satu zat yang dihasilkan dari bahan bakar minyak dan sangat tidak disarankan digunakan sebagai bahan kemasan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO bahkan sudah melarang penggunaan styrofoam sebagai kemasan makanan. Pasalnya, benzena ini merupakan zat yang bisa menyebabkan kanker. Ketika styrofoam diisi dengan makanan atau minuman panas, benzoat akan keluar dan membaur bersama makanan dan minuman tersebut. Seram kan? Makanya, mulai sekarang beralihlah ke kemasan yang food grade. Anda tentu ingin hidup lebih sehat dan terhindar dari kanker. 2. Styrofoam mengandung stirena. Stirena adalah zat pencetus kanker yang terdapat dalam kandungan material styrofoam. Zat ini akan meleleh bersama panas makanan atau minuman yang menggunakan styrofoam. Akibat yang ditimbulkan dari zat ini adalah kerusakan sumsum tulang belakang, gangguan fungsi kelenjar tiroid, dan mengganggu sistem produksi sel darah merah sehingga menyebabkan anemia. 3. Sulit didaur ulang. Sebenarnya, sampah styrofoam bisa didaur ulang, tetapi proses daur ulangnya tidak bisa maksimal. Partikel pecahannya akan tetap menyebar dan mengotori udara. Ini karena sifatnya yang mikroplastik, sehingga pecahan styrofoam menjadi tidak kasat mata. Jika pecahan-pecahan ini sampai ke lautan dan mencemari ikan-ikan yang bisa dikonsumsi masyarakat, kesehatan masyarakat bisa terganggu. 4. Sampah kemasannya sulit terurai. Sampah adalah penyebab utama terjadinya banjir di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan kota lainnya. Di antara tumpukan sampah-sampah tersebut, pemerintah mendapati bahwa sampah kemasanlah yang paling banyak ditemukan. Bahkan, sebuah penelitian di Bandung yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Jurusan Teknik Lingkungan tahun 2011 silam mendapati bahwa sampah styrofoam mencapai 27 ton setiap bulannya. Jumlah sebanyak ini akan membahayakan lingkungan, sebab styrofoam tidak mudah terurai. Menurut penelitian para ahli, styrofoam baru hancur setelah 500 tahun. Bayangkan berapa banyak sampah styrofoam yang menumpuk pada zaman anak cucu Anda nanti, jika pemakaian styrofoam tidak dihentikan. Mulai sekarang, beralihlah perlahan ke kemasan lain yang lebih ramah lingkungan serta lolos uji food grade.